Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. As requested, aku akan tunaikan permintaan korang yang nak aku ceritakan tentang gadis Panama. So, kisahnya diorang berdua ni telah hiking sebuah gunung yang berada di Panama. And then suddenly, diorang ni telah hilang selama beberapa bulan sehinggalah tulang temulang diorang ditemui. Dan apa yang pasti, banyak teori-teori yang dikaitkan dengan kematian diorang yang bagi aku memang misteri dan aneh. Ramai yang tertanya-tanya apa yang terjadi sebenarnya dekat dua orang gadis ni. Sampaikan pihak berkuasa Panama pun tak tahu nak beri kesimpulan apa sebenarnya terjadi dekat diorang. Adakah diorang ni mati disebabkan keadaan natural, disebabkan haiwan ataupun sebenarnya disebabkan oleh seseorang. So without wasting any time, let's get started. Dua orang gadis tadi sebenarnya berasal dari Belanda, iaitu Chris Kramers yang berusia 21 tahun dan sahabat dia yang bernama Lizanne Froen yang berusia 22 tahun. So, dua orang bestie ni telah plan untuk ke Panama untuk bercuti pada tahun 2014 setelah dua orang ni habis study. Dua orang ni merupakan pelajar sarjana di dua buah universiti yang berlainan. So, Lizanne ni dia study dalam bidang ilmu pengetahuan terapai, manakala Chris pula dia study dalam bidang pendidikan sosial budaya. So, dua orang pun kumpulah duit untuk terbang ke Panama dan merealisasikan impian dua orang. Disebabkan dua orang berdua ni bukan anak orang kaya yang anytime je boleh travel satu dunia, so diorang terpaksa bekerja dulu untuk kumpul duit. Jadi diorang ni bekerja sebagai part time di sebuah kafe dan diorang telah bekerja selama 6 bulan. Selama 6 bulan diorang bekerja dekat kafe, selama tu jugalah diorang menabung duit untuk ke Panama. Diorang nak ke Amerika Tengah ataupun Panama ni sebenarnya adalah untuk belajar bahasa Sepanyol dan nak jadi sukarelawan kepada kanak-kanak yang ada dekat sana. Kemudian pada 15 Mac pada tahun 2014, diorang ni pun telah fly ke Panama. Jadi sampai dekat sana, diorang telah tinggal dekat sebuah tempat penginapan yang bernama Bocas del Toro. Kawasan yang diorang duduk ni sebenarnya berdekatan dengan kawasan pantai. Jadi selama diorang dekat sana, diorang sempatlah belajar bahasa Sepanyol dan belajar budaya orang-orang sana. Lepas 2 minggu diorang tinggal dekat sana, iaitu pada 29 Mac pada tahun 2014, diorang pun teruskan perjalanan diorang ke sebuah kawasan iaitu di bukit. Sebenarnya tujuan diorang ke sini adalah untuk mengajar kanak-kanak yang ada dekat situ. Jadi disebabkan ada sedikit masalah, diorang kena mengajar budak-budak tadi tu next week. So diorang punya nak mengajar tu kena postpone. Jadi diorang pun tak nak bazirkan masa diorang dengan tunggu tak ada buat apa-apa. Diorang pun telah decide untuk ke sebuah tempat iaitu di Alto Bukit. Kat sini diorang telah sewa bilik yang mana diorang nak tinggal dekat situ hampir sebulan juga. Owner rumah yang diorang nak menginap tu adalah milik seorang wanita yang bernama Miriam. Jadi dah lepas settle urusan penginapan apa semua, diorang pun keluarlah jalan-jalan nak tengok apa yang ada dekat sana dan diorang pun keluar makan apa semua. Kemudian pada 1 April pada tahun 2014, diorang ni telah decide untuk mendaki Gunung La Panesta. Sebelum tu diorang ni sempatlah minta izin dekat owner rumah tadi tu yang diorang nak pinjam kejap dia punya anjing. Diorang beritahu dia yang diorang just nak pusing-pusing dia dekat lereng bukit area sana dengan anjing dia. So Miriam tadi tu pun macam okay, tak apa, ambil lah anjing ni. Sebelum diorang keluar pergi hiking pada 1 April tu, diorang berdua sempatlah post status dekat Facebook. So status tu diorang kata yang diorang ni nak pergi jalan-jalan dekat bandar bukit. Dan pada 2 April esoknya tu, diorang ni ada hiking lah, ada maksudnya ada aktiviti hiking dengan tour guide pada pukul 8 pagi. Tapi diorang tak mengatakan yang 1 April tu diorang nak jalan-jalan dekat sekitar gunung tadi. Tapi tiba-tiba hari tu diorang decide nak pergi hiking dulu. Mungkin diorang nak tengok suasana dekat sana macam mana kot sebelum diorang pergi hiking. Macam yang kita tahulah kan, kalau kita nak hiking mestilah kita ni akan dahaga kan. Jadi diorang pun bawa air, sedikit duit iaitu untuk bayar tambang teksi nak ke sana dan juga kamera untuk merakam momen-momen diorang sepanjang mendaki gunung tadi. Selepas beberapa jam diorang keluar daripada rumah Miriam, bila dah tiba petang diorang berdua ni still lagi tak balik rumah. Yang membuatkan owner rumah ni risau sangat bila anjing dia balik tanpa diorang berdua. Miriam ni dah mula tak sedap hati dan dia risau tentang keadaan diorang berdua. Macam mana dia tak risau, dah lah diorang berdua tu orang baru dekat situ and then tak balik. Tahu-tahu je anjing dia yang balik dulu ke rumah. Jadi dia pun keluarlah untuk mencari diorang berdua ni dekat sekitar rumah dia dan juga dekat bandar bukit. Tapi masih lagi tak dijumpai. Bila tiba waktu pagi, diorang masih lagi tak pulang ke rumah. Lepas tu tour guide diorang berdua ni telah call Miriam dan tanya pasal Lizanne dan juga Chris. Sebabnya dia kata dia try nak contact diorang berdua tapi tak ada respon. Barulah Miriam ni tahu yang sebenarnya diorang berdua tak balik lagi dari semalam. Mulanya Miriam tu ingat diorang berdua ni balik tengah malam masa dia tengah tidur and then telah keluar pada awal pagi. Rupa-rupanya sangkaan dia tu meleset sama sekali. Diorang ni langsung tak balik ke rumah. So tour guide dengan Miriam ni telah decide untuk pergi ke sekolah yang mana diorang berdua ni akan mengajar. Tapi pihak sekolah kata diorang berdua ni tak datang pun. Lagipun tarikh yang diorang akan mengajar ni telah postpone next week. Pada 3 April barulah pencarian Chris dan Lizanne dimulakan oleh pihak polis setelah diorang berdua ni buat report polis. Polis pun memulakan misi mencari dekat kawasan area hiking dengan bantuan anjing dan juga helikopter. Bukan polis je yang terlibat, warga tempatan juga turut melibatkan diri dalam misi mencari diorang. Even ramai yang mencari diorang kat trek biasa orang lalu tapi usaha diorang ni gagal. Kemudian pada 6 April, mak dan ayah Lizanne dan juga Chris telah datang ke Panama. Tapi diorang tak datang bersendirian. Diorang telah datang bersama dengan polis Belanda.
Belanda. Parents diorang juga telah offer sebanyak $30,000 kepada sesiapa yang telah terjumpa anak diorang. Jadi polis Belanda dengan polis Panama telah bekerjasama mencari diorang selama 10 hari. Tapi tetap juga usaha diorang gagal dan tak membuahkan hasil. Selepas 10 minggu diorang hilang, sekitar 2 bulan lebih macam tu, ada seorang warga tempatan iaitu seorang wanita telah terjumpa sebuah beg galas berwarna biru. Beg tadi tu telah dijumpai oleh wanita tadi dekat tepi sungai. Yang pelik, yang jarak kawasan hiking dengan tempat beg dijumpai itu agak jauh, iaitu sekitar 16 km. Jadi wanita tadi tu telah ke balai polis dan report, dan beg tadi tu dipercayai milik Lizanne. Bila polis cek dalam beg tadi tu, ada 2 telefon, kamera, spek mata, botol air dan barang-barang lain macam pakaian. Tapi polis tak jumpa kunci bilik yang diorang menginap tu. Yang peliknya, barang-barang tadi tu berada dalam keadaan yang elok dan masih boleh digunakan. Beg yang dijumpai itu pun berada dalam bersih dan kering. Padahal masa tu musim hujan kat sana. Jadi macam impossible, beg tadi dan barang-barang dalam beg tu kering tanpa basah. Sedangkan diorang ni dah hilang 10 minggu. Sedangkan beg tadi tu pula dalam keadaan yang bersih, kering, macam baru je ditinggalkan dekat situ. So polis ni lagilah bertambah-tambah pelik dengan bukti yang baru diorang jumpa. Polis pun buka lah telefon bimbit dan kamera milik diorang berdua ni untuk cari tahu apa yang terjadi dekat diorang. Bila polis cek bahagian panggilan keluar diorang, rupa-rupanya diorang ni pernah cuba untuk call polis tapi tak berjaya. Diorang start call polis pada hari pertama diorang hilang, iaitu pada 1 April. Tapi maybe sebab diorang ni dekat hutan, jadi coverage tak berapa ada dekat sana. So susahlah untuk diorang call polis. Sepanjang diorang ni hilang, diorang telah call polis berkali-kali sampailah 11 April. Lepas tu polis cek pula kamera digital Lizanne yang ada gambar sejumlah 100 lebih. Dalam gambar-gambar tadi tu adalah gambar diorang ni berselfie dan suasana dekat hutan macam dekat sungai. Gambar-gambar tadi dipercayai diambil pada hari kedua diorang ni hilang. Lepas tu polis telah datang di mana tempat beg galas tadi tu dijumpai. Dekat sungai tu, polis turut menjumpai seluar jeans yang telah dilipat dengan rapi dekat atas batu. So seluar jeans pendek tadi tu dipercayai telah dipakai oleh Chris. Tapi yang peliknya, orang yang jumpa beg dia tu macam mana boleh tak perasan dia punya seluar dia dekat atas batu tu. So polis ni pun anggap, okay, ini adalah clue yang terbaru. Mungkin clue yang terakhir ni boleh bantu kita jejak diorang berdua. So polis yakin mungkin diorang berdua ni masih ada dekat area situ. Tapi sayangnya bila polis cari diorang ni, polis tak jumpa diorang juga. Pada 19 Jun, iaitu setelah 2 bulan bukti pertama dijumpai, polis telah menjumpai tulang manusia yang berada dekat belakang pokok, iaitu di Alto Romero. Yang seram tu, dalam kasut buk tu sebenarnya ada tulang kaki manusia. Bila pihak forensik check, so diorang sangka okay, ini adalah milik Lizanne. Tapi yang anehnya, just kaki dia je dekat situ. So seolah-olah macam kaki dia tu patah ataupun kena potong, something like that. Bila diorang check kesan potong dekat kaki tu, kot-kot lah ada tanda-tanda kena gigit dengan haiwan ke, ada tanda-tanda kena cakar ke. So in case kalau kaki dia tu kena gigit dengan haiwan buas dekat dalam hutan tu, mestilah akan ada tanda-tanda robek, ada kesan gigi. Tapi tak ada. Seolah-olah kaki dia tu macam kena potong dengan sesuatu. Lepas tu polis juga jumpa tulang yang lain di sepanjang sungai yang sama. Yang agak peliknya, tulang-tulang tadi tu dijumpai berselerakan sepanjang sungai tu, dan ada yang terpisah antara satu sama lain sepanjang 1 km. Tulang-tulang yang dia jumpa sepanjang sungai ni dipercayai milik Chris, yang membuatkan pihak polis ni lagi confused. Tulang Lizanne yang dia jumpa tu memang bersih, seolah-olah macam dicuci. Manakala tulang Chris yang dia jumpa pula membusuk secara natural. Maksudnya masih ada sisa-sisa daging yang melekat dekat tulang dia. So maksudnya Lizanne ni dia meninggal dulu, kemudian barulah disusuli oleh Chris. So tulang dia yang polis jumpa putih bersih semua tu sebenarnya telah dicuci dengan hujan, dan juga cahaya matahari menyebabkan tulang dia tu putih. Akhirnya pihak forensik Belanda telah menyimpulkan bahawa yang diorang ni meninggal disebabkan kemalangan, yang mungkin diorang ni terjatuh and then dihanyutkan oleh sungai. Manakala tim forensik Belanda pula, diorang yakin kes ni ada kaitan dengan seseorang ataupun ada kaitan dengan kes jenayah. Kemudian muncullah beberapa teori yang dibuat oleh pihak berkuasa dekat sana, yang mengatakan diorang berdua ni sebenarnya tersesat dalam hutan. Lepas tu diorang ni kebuluran sebab diorang tak bawa makanan yang secukupnya. Yalah, kau nak pergi hiking kejap je kan, mestilah bawa air ke ataupun sandwich untuk alas perut. Kita takkan terfikir yang kita ni mungkin akan sesat lepas tu kita bawa makanan banyak-banyak dalam beg. Tak mungkin kan. Jadi masa diorang sesat tu, diorang mungkin dah tercedera, jatuh apa semua. So diorang nak cari makanan yang lain tapi dah tak ada. So diorang ni kebuluran and then mati. Ada juga teori lain yang mengatakan diorang ni sebenarnya telah meninggal disebabkan dibunuh oleh seseorang. Potongan kaki dalam kasut bot tadi tu sebenarnya dipercayai telah dipotong oleh seseorang. Bila ditengok balik gambar-gambar yang diambil oleh diorang berdua menggunakan kamera digital, rupa-rupanya ada satu keping gambar yang telah dipadam secara sengaja. Dan polis percaya gambar yang terakhir tu adalah bukti yang terbesar tapi sengaja dipadamkan oleh seseorang ataupun si pelaku. Manakala teori yang terakhir pula, dipercayai diorang ni telah menjadi korban ritual untuk orang asli yang tinggal dekat hutan Panama. Sebab ada segelintir suku kaum asli dekat sana yang masih mengamalkan upacara yang menggerunkan, macam persembahan nyawa kepada dewa-dewa diorang. So ramai yang percaya sebenarnya diorang berdua ni telah menjadi korban ritual kepada suku kaum asli dekat sana. Kemudian kes kehilangan Lizanne dan juga Chris telah ditutup oleh pihak berkuasa Panama, dan diorang klarifikasikan yang diorang ni meninggal secara kemalangan. Jadi kes diorang close macam tu je. Even ada teori-teori yang menunjukkan yang diorang ni bukan meninggal secara kemalangan tapi ada something else.
Alright guys, sebenarnya kan dalam teori-teori yang dikemukakan oleh pihak berkuasa Panama dan juga Belanda, aku lagi percaya yang diorang sebenarnya macam jadi korban kepada seseorang. Tapi kan kalau dia jatuh tercedera, kaki dia patah, takkanlah dia bertinggal kaki dia macam tu je kan kat tepi hutan tu. Lagipun pihak forensik sendiri sah kan yang diorang meninggal tak ada pun kesan robek daripada haiwan ataupun cakar. So aku nak tahu pendapat korang yang mana satu teori yang korang percaya. Adakah korang percaya yang diorang ni meninggal disebabkan kemalangan ataupun dibunuh oleh seseorang ataupun dijadikan sebagai korban ritual? Tapi aku rasa teori yang diorang ni dijadikan korban ritual macam agak kuat. Sebab ada kes dekat Panama ni yang mana suku kaum asli dekat sana adalah yang segelintir tu yang memang mengamalkan kepercayaan yang agak menggerunkan. Diorang siksa orang, lepas tu diorang jadikan nyawa orang tu sebagai hadiah kepada dewa-dewa diorang. Lagipun ada kes yang dilaporkan dekat Panama tentang kejadian-kejadian tu. So korang percaya yang mana satu? Komen dekat bawah, okay? And then that's it for today, dan aku harap korang suka dan enjoy. Pada korang yang belum lagi subscribe, make sure subscribe dulu, okay? Subscribe, okay? Aku kira sampai 3. 1, 2, 3. Subscribe dah ke? Okay, yang dah subscribe, thank you so much. Dan kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.